Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bongkar Comsir Fiction ya. Kali ini kita bongkar Comsir Fiction tanpa bongkar batok kepala dan bongkar kabel-kabel. Caranya gimana? Caranya stangnya kita gantung ya, pakai kawat ini dua. Gantung ke atas ya, gantung ke atas kepalanya, stangnya ya, maksudnya bukan kepalanya, stangnya gantung ke atas. Nah ini udah gantung ke atas dan jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar batok kepala dan kabel-kabel. Kita cukup copot ini ya, baut braket yang di bawah ini ya, yang di segitiga bawah. Oke, kita mulai bongkar dan saya akan kasih tahu bagaimana tip caranya biar Comsir Fiction bisa awet. Oke, kita eksekusi bongkar. Ini ya. Cara tepat tanpa bongkar batok kepala dan kabel-kabel. Yes, langsung lepas. Lupain teman-teman copot, lebih copot yang ini ya. Caranya biar mudah dan biar cepat, karena orang sekarang mintanya buru-buru semua kalau banyak. Nah ini sudah lepas, kita bongkar dulu ini ya, atas bawahnya. Komsirnya yang sudah pada aus, pada karatan ya. Motornya di bawah itu nggak bisa belok, susah. Dan kalau kena jebolan, duduk gitu. Oke, nanti kita kasih trik, kita kasih tahu caranya biar si ini apa, komsir ini awet, biar nggak cepet kena lagi. Oke, teman-teman, ini trik saya ya biar awet. Ini pelornya ini kita lepas dari rumahnya ya. Jadi di sini nanti akan bertambah 2 kalau enggak 3 ya. Biar awet. Kasih stempel dulu. Kita lepas dari rumahnya.
ini trik lama ini ya, trik lama biar komsir awet. Cara pasangnya nggak usah pakai rumah penabur. Nah ini kan tadi yang kita ambil dari rumah pelornya masih kurang banyak, dan kita ambilkan yang lama ya, kita pilih yang masih bagus. Ini yang lama kita ambil, apa-apa yang penting masih bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita coba. Nah, ternyata nambahnya 5 ya, 5 penabur atau enggak 5 pelor. Trik biar awet. Terus bagian yang atas, yang ini ya, yang ini nggak usah kita copot, yang bawah saja yang kita copot ya. Iya, masih utuh yang atas. Tekan lagi biar tak lepas. Oke, terus tutupnya. Oke. Oke, sekarang kita pasang. Seperti biasa kita kasih oli dulu biar lancar. Ya. Kasih oli dulu. Biar masang enak. Masih dulu. Thank you.
saya di sini ada ringnya, tapi ini ringnya udah hilang ya. Sudah pas, kita copot kawatnya ya, gantungannya, gantungan tangnya. Nah, kita copot dan kita pasang kembali. Dan selup. Tidak perlu bongkar batok kepala dan bongkar kabel-kabel, cukup digantung saja pakai kawat, kalau enggak pakai tali rapi apa aja ya. Pasang kembali dari semula. Bung, CPR bung, minerba bung, tensi bung. Pasang baut ini dan baut yang ada di sini. Baut yang di bawah sini ya, yang di segitiga. Baut apa ini namanya, adapter lampu. Jadi kita nggak perlu bongkar katok lampu, nggak bongkar kabel-kabel ya, cukup digantung saja, mempercepat waktu. Karena orang sekarang itu kalau servis maunya mintanya cepat semua. Jadi gimana caranya kita melayani pelanggan biar cepat. Dan sudah selesai pemasangan komstirnya, tinggal kita pasang roda depannya. Selesai alias rampung cara pemasangan komstir fix and all tanpa bongkar batok lampu dan bongkar kabel-kabel. Cukup kita lepas baut adaptor lampu ya.
buat bracket lampunya, dan kita angkat ke atas. Alhamdulillah nampung, kita gantung ke atas. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa subscribe ya video saya, biar video saya tambah berkembang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang.